Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang saya hormati segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan tak lupa pula teman-teman dan para hadirin yang saya cinta dan sayangi. Pada malam ini saya akan berpidato dengan tema pentingnya akhlak. Di zaman modern ini banyak sekali orang pintar tapi miskin akhlak. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang menjadi temannya adalah HP. Mau makan HP, mau tidur HP, sampai lupa tata cara bersikap jamaah. Oh jamaah, tahu tidak cara bersalaman anak-anak zaman sekarang? Salaman dengan orang tua, guru, atau orang yang lebih tua, tidak lagi mencium tangan. Tapi kemana ibu-ibu? Ke pipi. Itu salah ibu-ibu. Yang benar bagaimana? Ambil tangannya lalu cium. Dalam hadis disebutkan innam hiyarikum ahsanakum ahlakon, yang artinya sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik ahlaknya. Makanya ibu-ibu, bekali anak-anak kita dengan ilmu ahlak. Kalau kata orang Madura, ilmu tingkah. Karena pepatah mengatakan al-adabu a'la natijata min adzaka'i, yang artinya kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.